Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Poco, yakni Poco C75. Poco C75 telah muncul di basis data IMEI yang menandakan bahwa Poco akan segera meluncurkan ponsel pintar tersebut. Model Poco baru tersebut dikabarkan akan menjadi rebrand dari Redmi 14C. Poco C75 sangat dinantikan, tetapi akan memiliki spesifikasi yang mirip dengan Poco C65 sebelumnya. Nomor model internal Poco C75 adalah C3N dan C3NL. Hal yang sama juga berlaku untuk Redmi 14C dengan nomor model internal yang sama. Menurut kode sumber HyperOS, Poco C75 akan menggunakan prosesor MediaTek Helio G81 dan akan menjadi perangkat pertama yang menggunakan chipset ini. Namun mungkin saja akan ada kesalahan dalam penamaan prosesor. Mengingat model sebelumnya, Poco C65 dilengkapi dengan Helio G85, tentu saja dapat dibayangkan bahwa Xiaomi akan memiliki nama prosesor yang berbeda untuk model baru tersebut. Terlepas dari nama pastinya, prosesor ini akan berbasis MT6768 dan dapat juga diberi label sebagai Helio G91 Ultra. Bagaimanapun, kinerja Poco C75 diharapkan akan mirip dengan Poco C65 dengan beberapa peningkatan. Pada tanggal 24 Juli, bocoran tentang Redmi 14C telah terungkap. Ponsel yang sama persis dengan Poco C75. Semuanya sama, dari prosesor hingga layar, dari casing hingga baterai. Bahkan nama kode kedua perangkat tersebut adalah Lucky. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah namanya. Nomor model lain yang tercantum dalam database IMEI yang terkait dengan Poco C75 adalah 2410FVCC51 dan 2410FVCC5G. Poco C75 akan diluncurkan di beberapa pasar termasuk global. Ponsel pintar ini akan menjalankan HyperOS 1.0 berbasis Android 14. Sebagai referensi, perhatikan bahwa Poco C65 dilengkapi dengan layar LCD berukuran 6,74 inci, 720x1600 pixel dengan refresh rate 90Hz. Chipset MediaTek Helio G85, RAM 4GB, 6GB, atau 8GB dengan penyimpanan internal yang dapat diperluas 128GB atau 256GB. Kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, kamera selfie 8MP, dan baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 18W. Poco C75 mudah-mudahan akan datang dengan beberapa peningkatan pada spesifikasinya. Tanggal peluncuran pastinya belum diketahui, jadi nantikan informasi lebih lanjut. Nah, itulah tadi bocoran terbaru dari Poco C75 yang akan segera diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.